Arab Saudi telah menunjuk kembali Hervé Renard, pelatih asal Prancis, untuk menggantikan posisi Roberto Mancini sebagai pelatih kepala Arab Saudi. Renard telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan sampai Piala Asia 2027. Sebelumnya, ia sempat meninggalkan Arab Saudi untuk melatih tim nasional sepak bola wanita Prancis di ajang Piala Dunia dan Olimpiade Paris 2024. Pada bulan November mendatang, Renard akan memimpin tim nasional Arab Saudi dalam pertandingan melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Tahukah Anda pelatih Saudi Arabia, Hervé Renard, bukanlah pelatih sembarangan. Pria berkewarganegaraan Prancis ini, pada tahun 2012 membawa Zambia menjadi juara Piala Afrika untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah mengalahkan Pantai Gading lewat drama babak adu penalti dengan skor 8-7. Setelah itu ia juga mengantarkan Pantai Gading menjuarai Piala Afrika pada tahun 2015. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu menjuarai Piala Afrika dengan dua timnas berbeda. Tidak hanya itu, ia berhasil membawa Maroko ke Piala Dunia 2018 untuk pertama kalinya setelah 20 tahun tidak pernah lolos kualifikasi. Dan kali ini, bersama Saudi Arabia, ia berhasil memutus rekor tak terkalahkan Argentina selama 36 pertandingan.